الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام ابن عطاء الله رحمه الله وقدس سره ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين. إلهي كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي، وكيف أضام وأنت الناصر لي، أم كيف أخيب وأنت الحفي بي. ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك. Salastarena beliau rahimahullah ta'ala qaddasa sirrah formator ke Gusti Allah sesebelumnya ke adinto kadaban pamator ana faqirun ilaika fi winayah wa kaifa la akunu faqiran fi faqri abdina ka into pakir idilim kesokian abdina katina pa abdina pasta pa akira ka ajunan idilim ka pakiran abdina. Artinya saya secara gamblang abdina ki etunya ki bisa keberak ketemu ki bisa bergerak kak linto cetpon tak bisa minta tolong kecuali ke ajunan abdina lakar cet cek hajar ke ajunan pon apa boleh abdina ampon dengan pon mati ya kuste ting bedek kuburan kuste ting bedek akhirat kuste ketika abdina tak bisa pon apa sekali maka cet abdina kilangkong-langkong kak dinto cek putonan ke ajunan mana bi abdina ki bisa anyabah abdina ki bisa usaha cet tak fakir kecuali ke ajunan napa boleh abdina pun tak bisa pun apa sekali cet abdina kak dinto betul-betul fakir dek ke ajunan maka kak dinto pas ada bu beliau lillahi du pangeran abdina kaifa takiluni ila nafsi katipun apa amasara akina ajunan di indak ka abdina dek ka abu abdina wakat tawakkal tali berongku-ongku tawakkal ta ampon ajamin ajunan untuk abdina mana asalkan pasrah kicukan atau ajamin ajunan untuk abdina abdina yakin bahwa abdina kak lintoh ijaga serang ajunan dek Gusti Allah Subhanahu wa taala salah starin ngaku bahwa aban fakir. Tapi saya bisa jaga sareng Gusti Allah ketika aban ka itu dakar membeli abe ke Gusti Allah Subhanahu wa taala tak ngempuaki sama sekali. Wa kaifa udamu ban katipun apa idzalimin abdina. Wa antan nasiru li ala tining ajunan ka dinto se menolong alindungin dek ka abdina. Mana bi ajunan kak dinto si maha penolong masa ya rasa lah nyala kak abdina itu keyakinan yang betul-betul memuncak ketika ampon mana punya mana bisa menghilang abad wa kaifa udhamu wa kaifa udhamu wan katipun apa idhalimin abdina bisa ya pakala wa anta nasiru li am kaifa akhibu wa anta al-hafiyu bi. Atau bagaimana apa akhirnya tersia-siakan abdina halatin yang ajunan al-hafiyuhi pak kadito se melindungi dek abdina ha ana kantina pecara namanya ha kanto ha ana menebi biasan kan ingatlah kak dinto abdina manabi ke Gusti Allah. Iki kak dinto abdina kan sekali itu. Ha kak dinto manabi ke selain Gusti Allah. Iki ano. Ini ke ano. Ha iki. Artinya kak dinto macam ano na abe ke Gusti Allah macam semanu itu na. Iki kak dinto ampun Gusti Allah. Inilah saya. Inilah saya. Bahasa Indonesia nak dulu. Atawassalu ila kebu fakri ilaik. Abdina bertawassul ke ajunan atau wassalu ampon bertawassul abdina dek ajunan bifakri kalaban fakka fakiran abdina dek ajunan
Jadi abdina tak tawassul kalban amal abdina karena amal abdina kae to cek juwen Gusti. Masih cek jauh dari jalan Kanjeng Nabi. Jadi abdina tawassul kalban kafakiran abdina keajunan. Padahal nih tuntunan hadis di antara yang dibolehkan tawassul kae to tawassul bil bil aman. Tapi kae to amal napa Gusti sik tawassul kin abdina keajunan. Lagi. Tadi lalu tu kan. Benda aman masih cok tak cocok kak Adisa. Pagi pak. Pagi pak. Kak Adisa. Ini kak Dinto Abdina. Kak Dinto. Al-Imam Ibn Atta'illah. Mu'aretah Abu Abbas Al-Mursi. Sidi Abu Abbas Al-Mursi. Sidi Abu Abbas Al-Mursi. Mu'aretah Sidi Abdul Hasan Asyadili. Saya pernah di dalam Mi'raj Ruh beliau. Beliau kak Dinto. Ia masuk ke surga serang Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kainto gaipon berbab shalah. Sang Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Babu shalah, pintu salat. Nyon buka aking malaikat. Terowak masuk ka dinto abdina malaikat, abdina asolat de babanya. Fawajadtuha fa wajadtuhu malian. Pusah je pun. Kainto jukan bab saum, munyaklah orang apa sah. Banyaklah orang saya asedekah. Banyak orang saya di budi bersetong lah bang. Kain temul jauh. Tapi orang yang saya koni tengah no tengah eo latin beberapa babul ingkisar ay babu tawadu. Ini kah? Jadi tribun beliau seki banyak neng iswar keriah nyediain tempat ibabul ingkisar Aiba Butawabu. Imam Syadzili punya murid. Imam Syadzili punya murid Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi. Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi. Abil Abbas Al-Mursi enggak ngaku murid kan itu. Ingat enggak saya ikut yang pagi gila. Tengah ikut buta keluar. Tengah ikut buta. Ya Rob. Enggak ini toh. Jadi bertawassul menibil a'mal. Tapi atawassul kalaban fakira abe ke Gusti Allah. Tapi si gak nikah cet si banyak aman. Si banyak aman lah. Si banyak aman lah. Keng apa ngerasa tak di amal si beku sama sekali. Yang dihadapkan Allah. Mungkin kati napa cara nah abe mau banyak amal. Kipa cek semangat ke Gusti Allah. Ketika ampun banyak aman bendinga ki amal abe ben paparing ke Gusti Allah pan. Minimal enggak kini pun tidak pun apa sama sekali. Aduh, mentar ke masa ke orang ada yang sandeng tabung enggak sadar. Kan nyor rokok ni ada argon. Apa ke rokok kan. Kan Guru nak Imam Syadzili asma Abdul Salam bin Masis. Saya ngakuin salawat masih saya bedeng juga depth Allah Abdul Salam kutbul kabir Allah insyaallah mumpuni oksigen ke saya kurang rokok tak mampu Abdul Salam bin Masis Allah Shin Yasin Mim Shin Yasin kenapa debu men berusaha tak ria dia ria kenapa kenapa Al-Ghazali oh ano meni berusaha tari-ari ya tarkul amal li ajlin nas riya wal amal nas wal amal li ajlin nas syirkun syirkun what is on ikhlas ayo jadi ketika kita mata antar ngaji ban tak riya kok iya terpan teman riya kita asli paypal banget iya, mbe. Ria kok kan. Iya. Tapi ketika antar ngaji kan to ria to senika-senika. Sirkul khafi. Ya ria juga nih sirkul khafi kan. Saya kok ya ikhlas ki lepas dari dua-duanya. Apa antar ngaji, Mas? Abek putu terokon kompon lah. Jangan kulaku nih akhirat nika junudun mujannadah pada ben itunya. Kompolan yang akhirat sesuai kompolan itunya. Niat tak sobung kecuali ngak kini kawan. Oma asbah tadi. Kau berlaku ajukan ke ingkisar istilah. Artinya ternyata
mek badai yang kisar saya cocok Allah pada saya tak cocok ya. Yang kisar saya sesuai ketiga itu kan apa makene cek ingki kan itu kan ingkisar lah kan abdina atau wasula kalaban saya para abdina saya fakir Gusti. Tapi orang yang saya dapatkan ini jadi banyak amat. Mana bi amalan ini sekoni condong sombong bawa. Nanti lagi lah kan. Tapi tuntunan ini dalam ad-da'wat al-mustajabat kita kan mana bi aduk agak adintoh. Mana punya mana apa kon adiker dimin tiba asal deka tawasul bila aman. Ketika lestari kini ke pasal doa. Kan saya kata kan di antara resep-resep atau trik-trik di ijabahnya doa sebelum doa ini kan ibadah kudu dikir, sholat hajat, burunya on kan saya kata atau bahas sedekah, genduk, atau menyium respon dimin buru pas doa, kan saya kata mereka itu pun cek de lemah ketika ini atau selalu ilai ke bifakri ilai abdina tak ada saya ketawa selalu ke ajunan kecuali kalau ben sifat pakir abdina ke ajunan kaya itu alam lain menepi ketika itu alam lain kelupain ke aman lah kenapa abdina saya anu Gusti atau selalu ben amal cicil amal abdina saya bisa amal cicil palingnya ajunan kan cip dari Gusti Allah. Kau paring dari Gusti Allah. Ini ada likri kau syukri kau seni. Apa nih paringin kekuatan? Tolong, tolong ni ban Gusti Allah. Pakai atau sulle ban benereng paring ajunan ke abtina. Apa kau abtina? Tiga abtina jadi andir abtina fakir kali to. Atau sulle ban kewakiran abtina. Atau sul di amali na kan atau tolong aku. Cioleh na kekuatan apa? Tapi ni kan yang tersawu lagi. Kita dengan masyarakat kita secara umum mungkin biasa Allahumma inni atawassaluka atawassalu bihabibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikapun asyraful wasail huwa sallallahu alaihi wasallam ketika tapi ketika Allahumma inni atawassalu bi a'malina bi ana kaita okorna aba masih kececeuna tapi kan itu bisa muncak bisa puncak tapi bisa menjadi permulaan ini atau wasul bi amalina bi salafi amalina as-shaliha kan iya jus tadi kata iya jus saya masuk ku rasa oke kasak tu dia dan jua ku ni ke mana pemakna ku formator kalau khori dikati men jua ku tidak mau bisa dakotin au ma'rufin au sudain bainan oh berarti kadisa anu kadisa anu banyak mana ceng gak bisa. Coba tekuni tafsir ke mana tafsir lah kepak tak ke tafsir. Coba mau saudara mana? Nah, kalau dikirim lah. Nah, khairuk. Bila juga kum, bila amin bisa dokotin au ma'ruf. Mungkin panjenengan tidak akan mendapatkan kebaikan akan sedekah panjenengan itu mengambil panjenengan ki. Kalau bisa keliru makna sekasa katanya, mana pengoceng ki mengungkit-ngungkit. Coba tekuk boleh tak salah tak? Wa kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhalun ay yasila ilaik ben katipun apa atawassula abdina dek ajunan kala ben perkara setiring ma panika muhal dek kutu dapak ya ma ilaika dek ajunan kan susah kan kan itu menit susah pun amalah apa ngerasa tak terima pun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala aduh abdina atau wasulah kelebihan solat abdi ini je solat abdi nampak cuba Gus Teh abdi nak atau wasulah kan pun apa kan itu je abdi dulu dah rem abdi nak kait tertikal abdi nak pas atau wasulah kelebihan kepakir nak abdi nak dekat ajunan bene keng anu kan itu bene soal tena kita ketika atau wasul jadi saya dipersoalkan bene wasilah nah tapi tena kita ketika kita menggunakan wasilah untuk bertawassul itu engki kan toh hal jadi perasaan nak abe ketika abe kan toh ampun ibu kak ben Gusti Allah kak aku ngabes dek kak kobesan Gusti Allah kapela ke Gusti Allah bagus Gusti Allah serahkan abe ibu kak cukan kak aku ngetawen
karena kalau nak apa, kecuba nak apa. Maka saya keluar dengan nikah. Datang hal lain. Hal, hal nikah ni. Hmm. Nikah, hal nikah. Karena saya anu kan bisa, saya ilmu gua tak bisa, kan ki ebun toen. Mungkin karat tuh. Ingki, syariat. Syariat. Jadi hal-hal saya cakap ni, kadang datang macam-macam larang. Cik larang. Masar. Kulah belum datang bergantung. Kan saya kan syariat sahab Kanjeng Nabi ketika menerangkan kan pembuka-pembuka nih syariat. Ketika didalami. Mas itu depan juga kan kakak Dinto. Kenapa mak? Ki, ano, cik apa ngerasa? Abek cetak di napa sekali mi pola karat tu abdi na pernah sekali itu kan saya itu. Tapi saya gua kaisa. Bening anda laki ya setan kak di sana. Bening oceng. Bening oceng. Mi pola karat tu ajunan cet abdi na tandi daya pola semakin cek pon betul kan itu. Saya menutupi mulut gua lagi. Mungkin kak di itu setan saya kemaksatan gula. Jadi tidak pada wasilah yang kita gunakan untuk bertawassul, tapi keadaan hati pada tenaten kira kan berangkat lah kan berangkat dari kefakiran istana senang usah kak disa. Jadi apapun wasilah yang kita gunakan kalau kita kalau ingkisar apapun ingki, kalau kita ternyata kibat tenaten ingki artinya tangan buah kibaku ingki. Tapi ketika abah nikah kibeda rasa cengkok i mukmin ke Gusti Allah. Mi pola anu mi pola napanya mana bede sekarat tu abtina toman anu stedi mi pola prat tu kajunan tanang kong paringin pada lagi karena soal anu ge napangin di lagi situng anu ge misalnya contoh lagi ge Allah kan tepak paring kenceng mus mangsan ponan bede situng kadimat kata be kalimat Buddha bin Allah sekatuan menyentuh gak apa kata Epondes misalnya kata Epondes kemudian kata iki apa ngerasa saya gelak kan tuh pak tuh kini lah kok cek mati takut tu berdeki kok cek di dan pada aman dan tegak sekali ni pula ada saya pecek kak tanah apa pun tak apa ngerasa semak pun tak tahu apa-apa jalur rekat tu ya Wanti mana bila? Bapa ngan baru pagi ngan lelaki amal kan? Puntan, kengkun kenaikan kan resah. Resah kini ka kau tu ya tortibi. Puntan benih kengan lelaki kan tu gusti keng tepan seneng gak? Tepan seneng, ha? Engki pada benda bunyi Imam Syibli, rahimahullah taala. Tengku lecek saking pas benda akabar malaikat ke tengku lepakon gusti Allah. Setong la ilaha illallah saya baca ke tengku le. La ilaha illallah tepan tembus cek ngono. Pas malaikat Gusti Allah cek seneng kan pian hibur si la ilaha illallah se terakhir. Kul hari ndak waktu kene kejukan ya pontut. Tak minta lain gula cek. Kun setong gur. Tapi se beda hal ketika itu biasa sebenya amal cek. Ya kan, dia kan tak pernah setan di amal sekali kan. Kun ni pun ada pecekak pas barapan ni bereksa. Gimana? Makmur di segala itu nek pecekan ngate. Kanjeng Nabi pernah ada bu. Al mar'u sayamutu ala ma asha alih. Orang kini ke bekal mate atas kebiasaan lah. Di kamar mandi. Di atas keberadaan sebiasa. Jadi biasa lah, la ilaha illallah, biasa jat pemati ngak gini ikan. Ketika panjenengan biasa maus Quran, ya apa panggi kak gini ikan? Ribarin pada si tonggi ayah gending, cakan catori kok kayak itu, kol telo nilpun, mular, ano, tak sarin kak, sultan dan kuliah tepan ngone, ngesena kuliah subuh nih jemenep, puh, ano, tak agak gue muntan, kenapa? Kibur dan kuliah, ano, asolat, macaan macet hafid orang macet surat ya ayuhal muzammil pas taning tampe masih esen Quran berdekaan to kepin masih lirida mungkin mati gue makin gak anu aku molar kol kerawa kol apa rasu bu subhanallah engki engki tak salah engki pada perasaan bahwa surat al-muzammil lebih dari segalanya punten. Sedaya jenak, dua puluh Allah sami. Kita pe ketika pun
tinggal baca terus. Deki tengah lestari ajaran Muzammil panjenengan hosok boleh, maki boleh gini kan. Baca terus, mawas terus. Tengah lagi ni maki boleh. Kun malam bisa panjenengan madhabu boleh, kataan kula. Boleh dapat ke surat Al-Isra ke itu, masih Al-Isra ke itu satu aja nampun. Dapat ke Al-Fahmi masih satu aja nak dibunin madhabu. Wallahi Al-Quran satu aja nak. Tapi ketika ambu dengan laki nikah, pas akan kan kini kah, tuh baca terus. Baca terus. Pas biasa, pas ternyata satu aja istimewa. Dia saking ngetepak ke Legoan, pasaan. Terus? Lahir itu luar biasa. Ini lekar depak. Ano, cari tanah lekar depak. Kok bisa atau panggil boleh gue kika ke gak nikah? Boh, mata bisa. Dapat ya? Tapi punya pasaan gak itu? Bukan, sebelumnya. Sebelumnya pasaan. Itu malam kika ke orang-orang yang Gusti Allah. Lailatul Qadar bisa tiap malam ya kujan. Karena makna Lailatul Qadar bagi mereka ki jelas Lailatul Ongkuan lakar fadilah lil jami. Tapi untuk pribadi-pribadi ketika abu ini ke arah nyambung ben Gusti Allah kini ke pon telas napon. Kini ke telas pon. Allah. Wah. Huh, agak maka agak apa ki ano? Tak mohal ke mohon di suatu bu. Ngiring pergi jauh di semakin. Qala rahimahullah ta'ala qaddas sura kaifa am kaifa ashku ilaika hali wa huwa la yakhfa alayk adaba katibun apa tunga tua tina de kajunan tua tuni kan apa dan mamatul mamatul napa bahasa Indonesia mengadu abtina de kajunan hali de kahal abtina wa huwa la yakhfa alayk hal tinin hali panika tak samar de kajunan. Abdi nama toro pun apa sama kian kuste? Siat napa sih nama toro akin pun ikaw ningin ajunan, dah, toreh. Sedangkan di dalam syariat, utuni astajib, aku marah minta pas alu napa neng ayat-ayat perintah aku nyuon ke Gusti Allah. Eh dalam hadis, ha? Eh dalam hadis, tapi kini kasih depan ke kini kemarin unyok on, kemarin adikir banyak, kemarin awirid banyak. Pas dateng tepan doa. Kemarin awirit banyak tepan semak ke Gusti Allah. Nyona pernah apa tina ke ajunan? Cet ajunan si oning ke abtina. Ajunan cet oning laku ngirim anak si kasih pun dengan cet oning. Napa boleh si anu rekan? Cet lak cet obal cet ada abtina rekan. Ini cet laku cet tepak ke anu. Ntar mereka mereka rekan. Nah kan bener niatnya kak adika lebih dari kini ke tangki lebih dari kini ke kenapa sih atur akin cina ajunan gak kelisah saja tapi sekali lagi orang yang sudah pak ke kini ke cat si biasa dikira tak pekerja ketika tak dikira sekali pas langsung kenapa sih minta ke ajunan cina ajunan tapi nangis akhirnya nak tangis ke bujur tak bujur apa kok anak ngisikin kerana kau udah ada laku anak bawa dia kita apa tak ini kan biasa benturan atau perkecamukan bainal buka wal wadah ikir kan kenapa nangis hosok kenapa nangis meneng ya no pun bahasa psikologi mood kan itu mood beda bad mood beda good mood terus ki mun teman-teman good mood ki nangis teman-teman bad mood ki anu tapi ketika kompol bisa teman nangis gila TV biasa ke kayak gini kan sok koren sebenteng teman teman tadi orang ke kemarin aja Bapak
Jadi bareng acara anak tangis juga lagi. Saya dukit tangis tangki ibu kapan nangis kan karena kenapa jangan karena Allah atau bentar lagi. Ada kerja dia kerja. Karena apa terhal geng biasa geng. Kalau keluar kamu pernah nggak jadi kerja? Untuk takut dia kerja uning. Tapi yang uning TV betul. Kayak kadang orang nggak gini kebiasaan tepan nengke TV. Penangis. Waktu mau datang bina nih ya dia. Bang coba. Apa nih nak mendingan jadi gila. Harapan lah. Itu kok orang lebar. Ya Allah lah kar buto. Napa nyaman nak khalwa. Buto nang ketibi kan kui. Ma anu ngak kinika. Napa tungat tua kisah tu. Jena isi nak apa. Ke Gusti Allah SWT. Cik nangis, nangis. Cik lah gila, gila. Akhirnya asok kodu Gusti ada remap tidak kau ki buru nangis seperti ini cek kadang kau nangis tangi ke saya makan terkul matro ke saya tepan nangis kadang tepan nangis oh soal datang khawatir jawa si serakan ka kepikiran datang gue nangis hoso napa nangis kena gue deh kan gue deh gue pak kuning kalah ah tepan nangis gini kan gue dengan nggak gini kan ben hoso angku panjahe. Ingki panjahe. Agi dah. Agi dah. Agi dah. Kan doktor kebutuhan yang diurhat. Loan kita. Itu beri nampak cuk. Cukup dengan kebutuhan pun. Loan. Cukup macam mana kan. Anak takut mau dia. Persiapan sebung sekali. Bada jasa di Cepon, dia jasa di Keholid Banggaran. Surat Madbus kan. Surat Madbus kan. Surat Madbus kan. Ingat kan. Ya Rabbana, ya Kudusah, ya sampai bun kantor ada yang tampuk, dok nangis semua. Termangki jalan, alhamdulillah tengku dok anak mangkara mutuk. Serta bangki ni saya mangkara, bagus lah mangkara berselamat cong. Pas berita bangki bantai tanang neng tuku. Rong je pergi mukul anak anak bun mangkara. Tengku mangkara kemana kian, kan dah serang bun serang anda kasai. Okey okey. Allah Allah Allah. Ya ni. Ya Rabbana, kan benda dari kali mengatak. Ya Rabbana, ya Kudus, sahilana bil pulus. Kita terus aki kertas merah yang halus halus. Lagi pun yakin. Benda dari kan telefon dari api pasir yang halus halus. Di mana nak anomator ke saya? Api negus teje to, dusa saya halus halus. Bener-bener Rabi Rajin. Bukan dia terus sakit Rabi Merah yang bisa dilakukan. Tak nyaman TV. Halus-halus merah. Halus canggol lah. Acarang ben acarang Rajinlah ni boleh nampak tu kalau. Mangga dan bangki pun dalam kirmanik sudah jauh. Selamat, mekat, habis kuning sini kayak gitu. Rahasia gitu. Ya Habib. Ki Habib. Menit ibi ke. Menit se amalan ni paling Ki Habib. Bukan kan badan yang kira. Ya dong. Qala rahimahullah ta'ala am kaifa takhibu amali wa hiya qad wafadat ilaik. Adapun ketipun apa nyanyi ajunan dek ka amali cita-cita atau angan-angan abdina atau tujuan-tujuan abdina hajat-hajat abdina ini tujuan lagi wahiyah halatining amali kot wafadat panika ongku-ongku datang ya amali ilai kada ajunan cita-cita amali ano hajat-hajat saya pendengar kemauan-kemauan gimana asal kan kenangan tapi buntan kan itu maknanya al-hawaij. Allah terus nak ganti apa gini kah? Am kaifa la tahsunu ahwali la tahsunu ahwali wa ilaik wa bika qamat wa ilaik wa bika qamat wa ilaika. Ada apa ganti apa tak bagus ahwali wan apa banyak-banyak hal abdina wa bika ben kalaban ajunan qamat berdiri ya ahwali wa ilaika benda keajunan ki mana bi hal abdi nak itu bagus kus teh berarti cet ajunan semua bagus karena cet pun etarek serang ajunan dek keajunan artinya tak mau tak ngaku sekali ya
tak ngaku bahwa alhamdulillah kok lebih sama bagus tang hal. Iya. Engkau lebih bisa, engkau bisa. Alhamdulillah kok lebih bisa dapat ke Gusti Allah. Lah lah lah. Al-mu'addabun tak mungkin segitu. Alhamdulillah ben Gusti Allah. Iberi rasa saya tak bisa beli ben pun apa bisa haus. Iberi rasa saya tak bisa yargain ben pun apa bisa haus. Kenapa gini kak? Malam mau gulo kalau sekian sekian. Aduh, ada tunjian ni kerja beri ni ke pon? Pon tak ada pon. Kepareng di Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ini atau baru? Allahumma ini amat dika. Atau baru ini? An atau baru? An atau baru? Hawa juga kuat. Dia halus. Ilahi ma al tafakbi ma azimi jahli. Du pangeran abdinah terbiasa ni maknin alangkah ni serak ajunan ki oke okay. Dek ke abdinah asarta rajana kebuduan abdinah wa ma arhamaka bi ma aqabihi fi'li ban alangkah dek macam tu kan pen alangkah kini kena macam tu mana bi anu kan bilas ungku kenapa sih pas bisa mabilas ajunan dek ke abdinah cik abdinah kak dintoh buduh pona apa sih bisa maniser ajunan dek abdina si abdina kak dinto lakar ma'akobi si fi'li asar ta cuban kelakuan abdina cek belesa bisa ilahi ma'altafaka bi ma'azimi jahli wa ma terus nak ini wa ma'arhamaka bi ma'akobihi fi'li Allah. Terusna ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani anka du pangeran abdina ma aqrabaka minni cek semaan ajunan dari abdina wa ma ab'adani anka bencek cehun abdina dari ajunan alangkah dekatnya engkau dariku tapi alangkah jauhnya aku darimu terima nikah. Ya Allah. Ajunan mesmak menolo ka abdina kaleban ring paring ajunan. Abdina ketika orang-orang sakit abdina ki sehat. King abdina menolo buru dari ajunan. Ajunan kulaku menyaman ka abdina. King abdina pegunte dung uti beda. Lok olokan kangkui ada habis ka ajunan. Ajunan melolo selagi tedung best of best kadang cik tedung si best of best ki berdering kuring ketemu berdering ada berdering ada teh melok salam ki apa ngerasa ki mereka nikah njak mereka terlambat sholat subuh ngera malam mau berdering terima iya betul ya tengah gereja merian sholawat si malam hari sangkut ya pangan nengoku tengah gereja. Ya ngaracet mun sikik buru jetus cakok keng cet ben Gusti Allah ngarasi mahal Allah ya sana Allah coba ungku ba ben meninga ke kini engke pikir ya anu ya Allah tuh ya Allah ini kan siapa sih makna selawat terek ke ba ben cet ke Gusti Allah Subhanahu wa taala Allah menabi puisina penyair Taufik Ismail eke nyanyi bimbo gak bisa kenapa hubung nabi gak ditok coba Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Oh, tak ngaji hekam. Aku jauh, engkau terus mendekat. Aku dekat, engkau semakin dekat. Kan jadi kawan hekam lagi. Engkau selalu mendekat. Aku selalu menjauhkan sanika hekam nek. Subhanallah. Jangan kesiput. Ya apa bisa ile apa bahasa ngari aja. Dan gak siput kan sering ada bunyi. Tai gak ya? Apa bisa keluar debu ngari Imam Ibnu Athaillah. Cek semaan ajunan ke abdinah. Dan dari akhir artinya Gusti Allah mesemak menolok kabe kaleban kebagusan kebagusan Gusti Allah kaleban kepelakan kepelakan Gusti Allah wa ma apa jadi yang
Keng apa lah kau? Macam macam. Kun belak. Kok mau pokok lah kau nak buat ni kan? Allah belak, kita tak belak. Allah. Ilahi ma ar'afaka bi, faman ladhi yahjubuni anka. Du pangeran Abdina. Kipakun, alangkah ni serah ajunan dek kaptina, faman ladhi yahjubuni anka. Maka tini pun apa menikah dengan dingin ma dek kaptina angka dek ajunan. Mungkin aham ala abdina tipi. Ajunan melolo ni ser dek kaptina. Keng pun apa ni kasih pas dengan dingin abdina dari ajunan pun apa. Itap ni kah, manglo ke abak itu. Bila apa ni kecicir ajunan cepelak ongku. Ma pas abdina sekain tau terus kuste. Maka pakai terus terus abdina. Derma keng, derma nikah abdina kain tau, derma. Pola kini keng kun mainan pengakuan kini keng. Mungkin di cer an, lo cer an, cer masalah abe. Abe sih sana. Wow. Aten usah sabar teka kopo. Kamu masalah, beli kun kopo ke? Benih kun sarong, sempak, ini harus keluar air. Karena apa namanya, mantaki abah kain tolak arko tu ker pikir. Kita pe pemenya wirid, ngereng pon arno pon pemenya solawat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah paringin rasa. Di rasa lah kasi hilang semakin. Tapi kan rasa si hilang dari abah. Ustaz, dek remah. Adakah kan? Dek remah ni kan? Dek remah abtina. Jangan kita suruh nangis, talim nangis abtina. Jangan ajunan ke ento, cicat ajunan pelang ongku. Dek remah ni kan abtina, dek remah ni kan. Artinya dek remah, benih manglo Gusti Allah. Manglo apa? Pas manglo apa, kengkun, nyokon kengkun, ano. Ya, napa nyamana nyokon dengan bahasa ketika itu bahasa bu ngolbu bu ngolbu gitu. Kan entar kak namun entar kak bulan perlu kekasih pun tak apa dia remang kau re laku kau lah laku pikirin kau bukan cuma laku engkau makin sekut cungu cungu bukan enggak engkau pakun percaya bukan pakun pelak kau laku tang perluan sih enggak. Tapi memang kasih pun, taruh tak ucapan. Tentang bang ucap, pada pada lu laku. Ya Allah, entah tadi sempat kan. Rencana deki des, saya kira keluhan pun si denai. Dari mereka, nampakkan sokor tingkat-tingkat bang keluarga. Ada sepiring berdua. Mesti nasib berdua. Atong kating sate komen, mesti sokin main bupati. Buat akhirnya orang macam. Mentan tak apa. Bupati ini belum tentu kan hari ini. Makin bang ucap. Aja, sokian ben mana ikat kau tak? Berapa kau kita lantai? Makan gratis ini. Untuk tak apa. Tapi kini kejut lagi orang, anak gombal, gombal lagi sahe. Tapi gombal tengah. Aja udah ramah rajin ke? Aki kau nak lihat ni kata. Tapi macam ni kata lagi. Akhir ke kantor sebenarnya beristilah akompol yang tak bolong. Yang semoga tak bersama. Mungkin mungkin kan kita beristilah. Akompol ni kan epal luar je mungkin. Seharusnya kita kuli bang keluarga kerja bering berbagai hal dan kibur berbul pulus. Hadir. Allah kibur sampai keluar. Bahkan bah kata nyebut bener pakai nama anda sedekah kumpul baik. Ini telefon tak angka di teretan je bu. Okay. Beri istilah aku hadir yang tak datang. Okay. Kompon tak bolong macam mana. Ya, tapi kan dalam perjalanan kita akhirnya kan itu. Ya Allah. Abdina mon jasad sobong itin kompoi tapi merbi roh. Wah bodoh. Kan kike. Jadi beri seminggu cik. Pakai betok. Masya Allah. Nenangi anu. Sama. Bagian dari nikmat kan sang. Yang saya muda bu anuan bu bupati betul tidak bu bupati. Yang mana bupati tak kira. Tak kau tak. Entah nak aku. Apa jadi? Usaha mobil. Dan saya lah kata nak kelonjen tak boleh kata mahu kerja jaga lah kelonjen mahu nak jin dari kencing mahu lah orang nusulawat al banjari sewali songo rekan je mo nak kompol abulah kolonyen ke bodoh ke timur ni tak apa tamangki sehingga harus tetap husnuzan abak mo ni panemu
Ini Pak, tak boleh nengen. Karena ada istri. Tak mungkin kita mereka ini kan. Di apa? Bisa nyari jarak. Sapa orang anu bentuk dengan pengajian yo kumpul kumpul aja supaya bisa kan teti teti alasan syar'i pengajian ya dengan kita dia bu cibu paling jam banyak tiga hari saat tanya menunggu makanya ditetin kan kata bukalah beda 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 ano doa fiyadhu hari lughaib mustajab ketika panjenengan bisa kakak Risa panjenengan oleh kenceran silaturahmi oleh napah karepah panjenengan lagi lebur ngebas kompoy ngebas potra nika kan nyon sekolah napsu napan panjenengan tapi ketika panjenengan mengusti Allah tak apa mampu angkui berangkat pas rida panjenengan ke kasawakan kusti Allah berarti panjenengan ampun ngereng kusti Allah ngereng kusti Allah kasawakan kusti Allah dan gini gak mahal gini kah ketika tangki tepat ngak nika perasaan Gusti abdi nerida de kaajunan tak kompol ben kompoi ben anak dalam haflah yang begitu meriah kan to pasti kasokan ajunan marbi abdi na maksa berarti kan kasokan abdi na kaento abdi na mele kasokan ajunan keng nyo anak abdi na kaento Gusti sakaento sakaento larang ini arkeun larang arkeun larang sampai abdi na ieu larang arkeun mangkana bade-bade anu ka Risa coba coba telin-telin teu urang lama ketika beda orang wali ada bu gule cek sakingnya ipa tabarin swarga ben asojud durokaan ben di masa epeli swarga apa asojud durokaan setia ke Gusti Allah asojud kenapa karena swarga swarga nikah nafsu na gule mon asojud pak aku na Gusti Allah Selap lah. Benih pas tahan, benih papan. Selap. Kinten lah karan, apa namanya mana? Gak gini kita tak kecak lagi. Ketika tepan ngadepin gak kita kecak. Kengkun waktu-waktu kita ngenes. Kini kawan Gusti Allah jadi antos itu angkuan jenengan. Kenapa saya minta? Artinya udah pahun-pahunan ajunan oning pun ke SNAT abdina. Tapi hal-hal istimewa yang tos waktu-waktu katikan itu. Ilahi qad alimtu bi ikhtilafil athar wa tanakkulatil aqwar anna muradaka minni an tata'arrafa ilayya fi kulli syai hatta la ajhalaka fi syai. Do pangeran abdinah qad alimat qad alimtu ongku-ongku oning abdinah bi ikhtilafil athar kalaban tepitan banyak-banyak makhluk al-athar kain itu. Nika. Wal wa tanakkulatil atwar ban ada pindana banyak-banyak perkara saya berputar. Takolluat sami ban berbalik-baliknya perkara yang berputar. Anna murada kada saungkuna kasawakan ajunan minni dari abtina anta ta'arrafa ilayya. Panika mengenalkan mengenal ajunan ilayya dek abtina fi kulli syai' dalam segala sesuatu. Hatta la ajhalaka sa'inka tak fudu abdina deka ajunan fi syai' idilim sesuatu pun. Jadi ketika abdina ka ento oning Gusti. Ketika ajunan nyipta gunung, nyipta tasik, nyipta langit, nyipta bumi. Bada sya'akiling ke bera, akiling ke temur, bada sya'akiling ke dajak, akiling ke laut. Ka ento istona ajunan lakar kesokan memperkenalkan diri dek abdina lebat makhluk ajunan kinika. Aro Gusti Allah saya gawai. Aro Gusti Allah saya gawai. Gusti Allah saya mateka. Aro Gusti Allah saya mengabur. Allah saya marangka. Saya mula. Abdina bisa oning dek ajunan. Engki. Saya engke. Perbedaan. Saya engke abdina pas tidak mungkin buduk ajunan. Lebat setia jenaka adita. Kata ya ajarin abak kangkui tafakkur kan. Yani fi khalqillah subhanahu wa ta'ala li taqarrub ilaih kan kui masma' ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ilahi kullama akhrasani lukmi in antaqani karamuka wa kullama ayas kenapa ni kah? Aisatni awsafi atma'atni minnatuk. Duh pangeran Abdinah. Ibila-bila mabuih ya. Okey.
ni dek ke Abdina lukmi pun apa kecubaan Abdina antak koni karomu maka macaca dek ke Abdina pun apa pelak ajuna ketika abak kain tuduh kotor jen Abdina kotor taklah putus asa bentar soalnya Gusti Allah Al-Karim lagi ke sahibul karam Al-Karim oke apa ban kotor siapa tak tahu ban jek kotor jan Gusti Allah ni tawanan kok ban ban jek kotoranku mesti Gusti Allah lebih oning berapa keng ko pelak ban tau sa panjeri tower pa loncat di atas iya minta sing apa ban kan seni gede iki ngeluh kulo mentak mesti dina esok ku nya bisa dari itu kan jek mona Oh. Iya. Sebab bahaya jauh lagi nih kawan Gusti Allah. Karena Allah alam dalik. Abdina cuba, Abdina tali napa, Abdina nikah, Abdina. Jadi Gusti Allah sampai tak tahu ben cuba. Ben tak percaya jangan kok penak. Allah. Saya enggak ben tak leh jatuh karena kecubaan apa. Entah apa yang lagi. Iya ke? Kulam ba andi jemaat kan kulam restermator. Akhir tahun 2000 ustadah ngajar guru agama nih Jakarta kini kan. Norok travel depak ke Madinah tak mau ke Masjid Nabawi. Depak ke Mekah tak mau atawa. Kenapa bu? Gulung ngembai Mekah. Kenapa ustadah? Saya sudah kafir ustad. Enggak ada gunanya saya ibadah. Siapa yang bilang sampean kafir? Orang yang kafir ya asyhadu an la ilaha illallah. Islam boleh. Enggak bisa katanya. Ya, aruh, semua burung-burung tuh bilang ke saya, kamu tidak akan diterima tobat kamu itu. Mun pon enggak nikah. Penyakit. Pun gue pengarang nih gue kasih salah satu masyayikh saya anu chat saya garib min Allah Subhanahu wa taala dan baban. Ustaz entah anu biar nanti kita doakan anu apa ustaz apa ngerasa andi doa kia sampai mulai tamroh undangan jadenan enggak ada pak makilan jalan apa kun ada pun ada jan engki engki anu mulai yang datang ku matuk engki penyakit Ustaz mesti menikah putus akal. Akal saya itu ada. Jadi yang harus kita tahu bahwa Allah Al-Karim. Tapi apa oning senosa Allah Al-Karim ceknya nganyi apa? Lagi Wukullama yasatni awsafi sami gitu. Bila-bila maputus asa de Abdina pun apa sifat-sifat Abdina sejuba maafni minnatu maka matama de Abdina melebur minnatu pun apa paparing ajuna ya Gusti Allah berminta apa ben bodo orang kafir la ilaha illallah mate ba sosok kan enggak mun ben dia ki ngajar ki murok ngaji ki tolongan orang istilah kan kutu buat dengan kengkun abah tahu deh kau ngaku sih kira nah ini dapat kan jadi kenapa mak secang gelok deh iya secang hari setia deh iya kemarin lain boleh ini masih itu roh nikah sesuai kalau bukan kebetulan ada panjenengan kalam si kantor mungkin nih pagi hari terjadi kalam si nomor senikah mungkin siang hari terjadi kalam si nomor di budi nih kan mungkin deki malam terjadi kan abah ketika abah andi ilmu nah insya Allah tak sesat abah lumian kecubaan pangluan kecubaan kini kan diddul karam lu'um atau diddul tayyib dikbali kasih bagus dengan lu'um tapi lu'um mau candria aku tidak iya candria aku tidak iya iya aku ingapi karena kita nih kak kenapa nyaman berputar tadi gini man berputar teng tepan sake iki kene kan kan kula ndik kanca alim nika alim orang ah dai Allah macan nika salah setong bacaan Mekasan sampai makin sokan kula cabi siri wari tak nerima orang sekali kula maksa kan kula pengajian enggak bisa assalamualaikum sih mau tanya tak langkung sih ampun sih hud yadat jan
kulin yo mampian pian iko wali mungkin wallah min wasailil wilayah al marad mitlak boleh tak kecake tapi nek kitab-kitab ulama songkan kati panjenengan kae to pangkat di Gusti Allah Sayyidina Imam Ahmad Rifai sekadinto tahun ini saya gula apa ngerasa murtad mula lah murtad agama dan kula nangis hati pun dan Gusti Abdina tak lebih bagus pun orang kak dito orang kak itu lebih alim tebang Abdina orang kak itu lebih semak keadilan keng ya Allah iman Abdina ya Allah iman Abdina berapa banyak orang seibu lang sarang kaca Abdina kak itu tak langko Gusti pala ilaha illallah aki kak ajunan mana biar pun kesokan ya nangis dulu, cano-cano lah puter dulu. Lalu saya mengajar di sepeda. Bukan, songkok, kawasan, kacamata jeleng mulai. Alapu. Ngaji rok jalan ke aku yang kacang itu. Alim, insyaAllah. Alim. Kiai, mantan kiai raja. Ini tepat. Itu merasa murtad? Apa ngerasa? Gula buat murtad lagi saya. Gula apa ngerasa? Lala, maafi. Tak ada. Boleh ingat ke Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi tuk remang kedik roh setan Khadijah lagi setoran dari gue herok kok tako anu keng tang akal di remang Khadijah depak kata yang masa-masa ngak ini ajunan kak dinto debun Siti Khadijah orang bagus mukrid tuyuf wah apa al-amin sahibul amanah anu silatul rahim tak mungkin ajunan disia-siakan selain Gusti Allah waktu berisina kok saya kan jangan ngaki dulu apa bae apa kok apa ngerasa silahkan dari Islam cema ujian gula doa panjenengan tersehar boleh sehingga panjenengan bisa murok lebih dahsyat itu memang sebenarnya panjenengan amin sebenarnya panjenengan sokan amin dan boleh saya kan termasuk kuruna teman kita setruk semakin nilarang kan Pasin. Asli guru nah, yang tak saya sebut. Qala rahimahullah ta'ala. Jadi ketika pernah penyaman, ketika abah kayak tepan nyaman, terus akhir mikir. Mikir-mikir orang yang tak nyaman. Tidak boleh abah pong-pong ki kening. Kening kunaki kan mikir. Kening kunaki, contohnya. Pakot kita nyelo, mayu kau punya apa aja? Walau nak kau laku, abah kau kena terok. Allah. Dia kelihatan to, mak semua orang aja. Kelihatan kau kan lemah pengajian itu neng tahu yang dipakai mana? Bisa ada tu anak. Abah tentang bab solat. Wa amurahlah kabis solat wa sabi alaiha la nas alu kerisko. Ternyata nak kerisko kan itu banyak diantaranya asyihat tu. Sempat ngurungnya untuk out mungkin yang karena terbawaan abeni babot terus mencetak ngurungnya juga kan termasuk diantamin kalau tidak disolat diantaranya mungkin sehat termasuk melang ngurungnya untuk out macam mana jadi kan kan benar waktu kau boleh buat dia satu aja buat dia kau waktu kau boleh buat dia ben macam mana di mana bagian santa jenis atau terus makan kenapa kan Jogja? Kenapa menabi ketika antuan dinti kelabanan dong? Mana berisik kan beras, PC, macam macam. Padahal dan di kantor kan kacumporan, kesehatan abu kan masuk asik juga. Okey. Aja nak kan jadi berjuk ni, sah berjuk ni, bah mah berjuk ni kan dia berisik kan saya. Okey. Mungkin saya kata order sokor pembenya sih bisa je deh. Mau pacul pak tok. Ini sehat melarang. Ilahi man kanat mahasiruhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi Allah Duh pangeran abdina man kanat tining pasira orang kanat panika sibada mahasiruhu pandapa kebagusan aman masawi panika banyak-banyak bajuba fa kaifa la takunu masawihi masawi maka katipun apa tak bada pandapa kecubaan-kecubaan man panika banyak-banyak kecubaan ketika orang-orang super Kak Dinto kebagus mana penyaman ketika kebagusan Abdina gula misalkan nyon motor ke ya Allah cak epon Abdina kayak itu bagus Gusti tapi mana bi itu banding ben wali na ajunan
pakai cek cuba ini lah betina Gusti Kerana ketika kuspa kusya abdina cek cuba kati pun apa apa cuba abdina pakai cuba sebatan ke polis cek bercengar kan kan kuspa kusya abak mereka cuba mau lebih korang sejak seman ke Gusti Allah. Anak pak, unggul apa jong tepat pun sesuai syariat. Tahiyan ay pental depan illallah umpama mereka. Anda mon ano illallah sebab kate. Engki sampian ki terpaut ke lewen cara. Illallah. Ari ku tiba iya. Kadang mesti salat ki afi ki tadi ke molis. Ki afi ki bahasa ba. Ketika orang kiri kawalah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, Asyhadu an la ilaha illallah. Ingat sering yang junna Gusti Allah. Ilang kapi. Assalamualaikum ayuhan nabi. Ingat sebenarnya junna Gusti kanjeng nabi. Bahkan sampai beda sing mereng jawab nah. Gusti kanjeng nabi. Tadi din baaban sibun kamah. Sidin baaban sibun kamah. Ketika aku sebagus seabak ni kapan seistiqomah jan abak. Nek ki bak cuba itu pengen orang-orang secek supra ke Gusti Allah. Mana apa boleh jadi buat cuba kan? Ada sahabat. Ada sahabat. Ya Allah. Benda ya Allah. Dia mohon sahabat yang coba. Sawang sinawang. Dalam macam? Dan pabiajaan, kiai saya nyaman dia. Dan kiai pabiajaan saya nyaman dia. Oh, untung mana pabiajaan. Oh, yang kibisah dalam ketawaduan. Yang benih masalah dunia tangki ini kan? Ketawaduan orang semak ke Gusti Allah. Ini kadang ke orang awam nyaman mun ben cek ben ria. Artaan ben ria tak benya ilmu nah. Ambil boleh ke segala ini. Okay. Ben benya tak tahu menengko salah sekoni itu kan ni kok ben Gusti Allah. Nanti ilmu nah. Nyaman ngak ben ria gempang isepora mun Gusti Allah. Cek ben taan ini menengko sejan se bebe. Nyaman mun ajunan dia semak ke Gusti Allah. Ikan. Tapi selaki ki bener perasaan enggak kini ke selalu ditingkatkan nilai ibadahnya, makom ibadahnya ki mah pada bagus ni. Ki pada mimpangkan paparing di Gusti Allah. Ini aja pun istilahnya anu nah Gus Dur kelakar Gus Dur. Napa aja. Mun dia kan lebah aja dan isi anu asapora Allah. Kelakar. Ini kan anu ini kan ini namanya apa lah? Ini masyarakat kelakar masyarakat. Tapi mana biar itu sobung. Allah. Jadi sejen semak sejen bahaya karena Allahu a'lam sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.